di Desa TP oleh bendahara dengan APBG, KPBG, setipnya. Nah, mengusulkan saya sebagai sekretaris, laku dan ketua, setuju. Makanya ini yang pertama apa lah, vaksinasi? Untuk Golkar yang pertama gini. Tapi kalau pengurus seperti Basune, saya seperti kayak Roy, sudah dua kali. Ini khusus yang ceritakan tadi, yang seringkali bolak-balik. Apalagi kan menghadapi perubahan, karena perubahannya kan bukan KPBG diikut sertakan untuk mengelola dengan APBG. Nah, jadi ini supaya menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Golkar melaksanakan kegiatan ini karena ini memang menjadi upaya dalam membentuk herd immunity di Banjarmasin, apalagi saat-saat ini lonjakan Banjarmasin sangat signifikan naiknya. Kemarin dapat 129 lagi yang baru. Ya, jadi ya ini sebagai bentuk perhatian dan kolaborasi Golkar dengan bersama-sama pemerintah membangun herd immunity. Jadi kami apresiasi sekali, dan ini kerjasama dengan Dinas Kesehatan, tentu kita sukseskan acara ini.